Berikut ini adalah hasil pertandingan Piala Presiden 2022 hari ini. Beserta daftar klasemen, top skor, dan jadwal lanjutan. Hasil pertandingan Piala Presiden 2022 hari ini, Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022, Persikabo Bogor kalah 0-1 oleh Persik Kediri. Dan Persib Bandung imbang 1-1 dari Bali United. Lanjut berikut ini adalah klasemen Piala Presiden 2022. Grup A, PSS Sleman, Persis Solo, Dewa United, PSIS Semarang, dan Persita Tangerang. Klasemen Grup B, Barito Putera, Borneo FC, Madura United, Persija Jakarta, dan Rans FC. Klasemen Grup C dan klasemen Grup D, PSM Makassar, Persik Kediri, Persikabo dan Arema FC. Dan berikut ini adalah jadwal lanjutan Piala Presiden untuk hari Senin tanggal 13 Juni tahun 2022. PSIS Semarang melawan Persita Tangerang berlangsung di Stadion Manahan Solo, kick off pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar dan video. Dilanjutkan, Bayangkara FC melawan Persebaya Surabaya berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, kick off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, live Indosiar dan video. Terima kasih, salam olahraga.